Ini aja, Mas. Daripada kamu di sini, kasihan, kasihan juga aku ngelihat kamu direndahin sama mantan sendiri. Kasihan ya, lebih baik kamu pergi aja sana. Aja tuh, Fer. Bentar. Belum, kamu terlalu sibuk. Kamu sibuknya dapet cewek, aku sibuk dapet mobil ya. Tapi apa kamu sekarang, ha? Mobilnya kamu mana? Aku aja gak dibelikan mobil sama kamu. Loh, emang kamu siapa? Harusnya kamu itu bersyukur ya punya cewek kayak aku, bukannya malas enaknya kamu. Pak, kok gak duduk di belakang aja, Pak? Saya kan jadi gak enak ini, Pak. Ya gak usah, gak apa ya. Saya kan juga pengen duduk di depan. Ya, sekalian bisa ngobrol sama kamu. Oh, aduh. Oh iya, Pak. Di sini ya kan tempatnya ya, Pak? Kayaknya sih di bagian di sana. Oh, di sebelah sana. Berarti ini harus muter dulu ya, Pak? Iya. Pak, maaf ini, Pak. Ketemu sama pacarnya, tak, Pak? Oh, enggak. Bukan pacar. Biasalah, rekan bisnis. Oh, rekan bisnis. Saya kira calon hidup pendamping Bapak. Iyalah. Saya masih fokus sama bisnis aja dulu. Oh. Gak mikirin masalah cinta-cinta kayak gitu. Udah, Pak. Kehidupan Bapak itu sudah mapan, Pak. Kalau gak mikirin cinta, kapan lagi kan, Pak? Ya, kalau soal jodoh, dia ada yang ngatur. Kita serahin aja sama yang kuasa. Baik, Pak. Belok di depan ini ya, Pak? Iya, di bagian sini aja. Oke. Udah nyampe, Pak. Oh iya, Pak. Kalau gitu saya mau pamit dulu, Pak. Ini soalnya mau nambah angin, Pak. Mas, kayaknya kurang angin ini, Pak. Oh ya udah. Kamu pergi dulu jadi vulkanisir. Ya udah. Saya permisi ya, Pak. Ya. Nanti saya jemput di sini ya, Pak. Ya, tetap di sini. Ya udah, Pak. Kalau bisa jangan lama-lama ya. Baik, Pak. Aku tunggu di mana ya? Oh ya, Vin. Sekarang rame ya kalau Minggu ya? Iya, mobil-mobil nih. Secara kan sekarang itu hari weekend. Oh iya. Oh iya, Karin. Kamu kok gak bawa pacar sih? Ya, sudah tahu kan aku baru putus, Vin. Kamu cuma baru putus terus. Mungkin pacarnya sibuk kerja terus kamu. Mungkin Karin nih yang gak perhatian. Awas-awas sepeda. Awas. Ini kalian berdua kok pada pakai kacamata sih? Emang ada apa? Lah, memang pasangan seras. Nih, cocok kan? Gak kayak kamu pendek, Rin. Kok main body shaming aja sih, padahal ya aku ini sudah ditakdirkan untuk pendek. Ya jadi gak bakalan tinggi lagi lah, Fer. Kamu tuh gak usah gitu deh. Iya kan, aku cuma bilang. Aduh. Oh ya, kalian cari tempat duduk dulu ya. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana sih? Aku mulai tadi nyetir mobil tuh. Kelamaan duduk nih, jadinya aku mau buang air kecil ya. Ya udah sana kamu. Kalau gak ada aku, gak mungkin kalian naik mobil nih. Orang kaya, pacarnya Vina. Pipis aja, pipis aja. Jangan lama-lama ya. Oke, sayang. Kamu punya pacar gitu banget deh, Vin. Juga gak ngerti. Apalagi dia ngatain kamu tuh pendek. Mungkin dia obatnya masih belum diminum. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu kan emang pendek ya. Yaudah, yuk kita lanjut jalan Vina aja. Sama aja kayak pacar kamu. Di situ. Aku mau di sini ya. Yuk.
Nadim. Jelasin aja deh. Mbak, kamu gimana sih? Buang sampah tuh pada tempatnya. Buang sampah sembarangan. Kamu kenal orang itu, Vin? Iya, aku kenal. Kamu Vina kan? Iya, aku Vina. Kamu ngapain disini, Din? Ya, maksudnya aku tanya, kamu ngapain di sini? Ya, aku di sini jalan-jalan sama temen aku. Emangnya kenapa? Oke, kamu jalan-jalan sama temenmu tuh gak masalah. Tapi masalahnya kamu itu buang sampah sembarangan. Apalagi buang ke aku. Jadi aku itu buang sampah sama kamu ya? Salah dong, Rin. Ya, emang salah lah. Tunggu-tunggu, aku kok bingung sih emang. Kalian berdua ini kenal atau teman atau gimana sih? Gini ya gini, aku jelasin. Dia itu mantan aku. Dan ya aku juga gak tahu ya kenapa kita itu ketemu di sini. Mimpi apa ya aku semalam? Jadi ini mantan kamu. Kamu gak pernah cerita sih sama aku. Ngapain lo cerita punya mantan kayak gini? Modelnya kamu lihat dong. Tapi kamu kok bisa-bisanya sih pacaran sama itu dulu? Gak tahu juga ya. Oh iya, masalah satu lagi. Aku tuh buang sampah, perasaan aku tuh tepatnya kalau buang ke kamu. Tempat-tempatnya, lagian lihat di sini masa ada tempat sampah? Ya emang nggak ada sih tempat sampah. Kan kamu tuh sebagai mantan, kamu tuh pantas dong dibuangin sampah. Secara kan mantan itu dibuang ke tempat sampah, Rin. Bener banget kamu, Vin. Emang mantan itu seharusnya harus dibuang jauh-jauh, bukan malah masih dipelihara ya, tolong. Vina, kamu dari dulu gak pernah berubah ya. Malahan sekarang tambah parah. Sombongnya minta ampun. Oke, okay, aku gak masalah kalau aku mantan kamu. Tapi ya, kamu punya etika sedikit lah. Buang sampah tuh pada tempatnya, jangan sembarangan. Emangnya kenapa ya? Suka-suka aku lah. Mau aku buang di mana, mau aku pun buang di muka kamu ya. Suka-suka aku. Lagi pula kan gak ada masalahnya. Lagi pula kamu juga gak apa-apa kan? Gak usah lebay deh. Jadi cowok kok lebay banget. Bener sih. Banget. Aku ini bukan lebay. Terus? Aku cuma ngajarin. Oh. Etika yang baik gimana? Buang sampah tuh pada tempatnya. Ngajarin etika. Ya sembarangan. Kenapa ngajarin etika yang baik buat aku? Emangnya kamu sendiri udah beretika yang baik, udah punya sikap yang baik? Kalau mau ngajarin orang itu seharusnya introspeksi dulu. Kamu itu sudah baik atau enggak? Gak usah sok-sokan apa ya? Gak usah sok-sokan ngajarin orang supaya jadi baik. Bener. Perasaan juga kamu deh yang salah. Tempat duduk kan bukan di situ. Tempat duduk tuh ada di sana. Di sini juga ada. Ngapain duduk di situ? Gak masuk akal banget ya, Ren? Ya iyalah, aku juga bingung mikirin dia. Kalian nih kok suka ngajarin aku sih? Yang salah di sini kalian. Buang sampah sembarangan. Apa kalian gak bisa lihat? Di sini kan ada tempat sampah. Ya terus emangnya kenapa? Kalau aku buang di tempat sampah pun, itu juga gak bakal nguntungin buat kamu. Dan juga satu lagi, kalaupun aku tuh buang di muka kamu, juga gak bakal ngerugiin kamu, ya kan? Bener banget, apalagi dia kan mantan kamu, Vin. Iya. Gak bakal ngerugiin aku. Aku cuma ngajarin. Ya biar taman kota ini tetap bersih. Tapi kalau kamu buang kayak gini, marah ngerusak pemandangan. Ngerusak pemandangan kamu bilang? Ngerusak pemandangan yang bagaimana? Juga banyak kok sampah berserakan di sini. Lagi pula kamu tuh gak ada haknya. Kamu siapa? Kamu tukang bersih-bersih di sini. Terus kamu juga penjaga di taman kota di sini? Enggak. Vin, aku heran sama kamu. Kasihan sama kamu. Kasihan. Si kamu berubah parah kayak gini. Lagi pula dulu kan kita udah putus baik-baik. Sekarang kamu malah ngehujat aku kayak seperti itu. Ngehujat? Kasihan kamu bilang ke aku, kasihan yang bagaimana? Hei, yang seharusnya kasihan tuh aku sama kamu, ngerti? Karena kamu itu ya, coba deh kamu lihat, kamu tuh ngapain juga di sini? Apalagi kamu tuh gak punya teman, terus kamu tuh tahu kayak gitu seperti orang apa ya? Seperti orang pengangguran lah, duduk-duduk di situ gak jelas. Apalagi sendirian, apalagi duduk di situ. Gimana sih? Karin, aku ini gimana ya? Kok bisa tuh ya? Aku tuh punya mantan kayak gini modelannya. Hah, udah sok bijak. Terus lebay, cuma dibuang sampah, cuma gelas plastik kok, bukan apa ya, nggak kotor kok di muka kamu. Dia sok pinter deh kayaknya dari tadi, Vin. Atau perlu gini ya, aku mau buangin ya seperti sampah yang kotor gitu di muka kamu, mau kamu biar muka kamu tuh jadi kotor. Oke. Sayang, kamu sudah tadi? Sudah datang. Iya sayang, oh iya kamu udah kebeletnya? Udahlah. Kamu ngomong sama siapa ini? Nih, kenalin nih, mantan aku yang gak tahu diri. Oh, nanya.
Kenalin Mas, orang sukses, pacarnya Vina. Oh, jadi ini pacar kamu sekarang? Iya, iyalah dia pacar aku. Secara pacar aku yang sekarang tuh kantoran dan kerja di kantor. Kayak kamu apaan? Gak jelas lontang-lantung kayak gitu. Gak jelas banget. Udah sayang, kamu gak usah keluarin tenaganya kamu. Biar masalah ini masalahnya aku juga ya. Mas, kenapa Vina ini sangat benci ke kamu ya? Gini aja deh Mas. Mas ini kan pacarnya Vina. Terus tolong bilangin sama pacar kamu punya etika dikit, buang sampah tuh jangan sembarangan. Di sini banyak tempat sampah. Wah, nyolot nih. Sok-sokan pinter deh Mas, dari tadinya gak introspeksi apa sikapnya sudah baik atau gimana. Jangan sok nasihati orang. Emang sikapnya aku salah apa? Sini kamu. Kamu berani-beraninya ngatur saya ya. Memang kamu siapa? Kamu itu sama Vina ibaratkan sampah. Memang pantas sayang, kamu gak bersalah kalau kamu buang sampah pada orang ini. Gak apa-apa, malahan dia nyolot nih. Kamu gak tahu aku itu pekerjaannya jadi apa? Aku manajer ya, manajer utama di perusahaan Cahaya Berkah. Manajer. Yalah. Sayang sekali. Kenapa? Cuman kerjaannya yang tinggi, tapi gak punya etika juga. Seharusnya jadi manajer itu jadi orang yang baik itu ngajarin, apalagi pacaran sendiri. Ngajarin yang baik, buang sampah itu jangan sembarangan Mas. Di sini oke. Okay. Aku gak ada masalah sama Vina. Aku di sini duduk-duduk cuman. Tapi Vina lihat, buang sampah sembarangan. Di sini udah banyak tempat sampah Mas. Karena aku sudah bilang Mas, memang wajar kalau kamu sayang buang sampah pada ini. Kamu kan mantan, apalagi kamu tidak bisa membahagiakan Vina. Bener banget sayang, jadi kan gak ada masalah. Aku pun juga buang di muka kamu, di kepala kamu atau gak di mana ya, gak masalah. Oke deh, aku di sini cuma ngasih saran aja. Kamu ngomong baik-baik, buang sampah itu yang sembarangan. Cuman sayang aja sama kota ini. Gimana kota ini mau maju? Gimana kota ini mau jadi kota adil lah? Kalau penduduknya seperti kamu sama Vina. Sayang sekali. Ada yang berdakwa ya? Tapi mana? Kok gak ada orangnya? Mas, aku kasih saran buat kamu. Seharusnya kamu bisa banggain mantannya kamu dulu. Bukan melaratin. Kalau dia senang sama kamu dulu, pastinya dia gak bakalan ngomong kayak gini. Kalau dia ngomong kayak gini, kamu malah marah. Malah baper, bawa perasaan. Ya, gak ada istilah kamu mau berkembang ke depan tuh. Bisa dapat mobil nih. Contoh punya aku ya, mana mobilku? Mana sayang, kasih tahu dong sayang. Nih, pegang aja. Nih, kamu kan bisa lihat. Ini kontak mobil, kamu gak bakal mampu beli kayak gini. Udahlah, gini aja Mas. Daripada kamu di sini, kasihan juga aku ngelihat kamu direndahin sama mantan sendiri. Kasihan ya, lebih baik kamu pergi aja sana. Aja tuh, Fer. Pergi sana. Kamu kok asar kayak gitu sih, Mas? Nantangin dia. Tahu sayang? Nantangin. Aku di sini bukan nantangin. Aku dari tadi udah ngomong baik-baik sama kalian. Kamu dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa perlu aku ngomong pakai bahasa kalian? Emang kita dikira alien gitu, kamu ini gak ngeliat apa gimana sih? Kita bertiga ini manusia, atau mungkin kamu kali ya yang alien? Oke, maaf. Dari sikapnya aja kan udah kayak alien. Udah, kamu gak usah berbelit-belit di sini. Mending kamu pergi cepat sana. Atau perlu aku manggil anak buahku biar kamu diusir dari sini? Iya, perlu. Kamu tuh pergi aja kalau kamu tuh udah punya malu. Atau enggak kamu tuh masih ngarep ya sama aku, udah pergi aja. Dasar mantan enggak punya malu. Dia masih ngarep sama kamu. Ngarep sama kamu, Vin. Kamu jangan mimpi. Enggak mungkin aku mau sama cewek punya sifat kayak kamu. Udah. Aku juga kasihin aja sama kota ini. Gimana kota ini mau maju? Kalau peduli kayak kalian, cuma ngotor-ngotori aja. Kalian yang kayak sampah. Telinga aku nih sakit dengerin kamu ngomong. Ya udah kalau pergi. Tahu diri banget. Capek aku sayang mulai tadi ngadepin pacarmu itu, mantannya kamu itu. Yang enggak ada untungnya ya.
masih kalah jauh sama aku ya. Iya iyalah, apalagi aku tuh juga udah capek. Tapi apa sih aku semalamnya ketemu sama dia, Karen? Nggak tahu lah kamu, Vin. Udahlah, kita mau kemana lagi ya? Bentar sayang, tapi sih kalau dipikir-pikir aku yang salah, kan aku udah buang sampah sama... Kalau nggak salah kan nggak apa-apanya ngarin wajahnya tau? Ya kayaknya sih iya, Vin, tapi namanya perempuan itu nggak pernah salah, jadi tetap dia yang salah. Nah, kalau sama aku harus perempuan yang salah. Karena aku yang berkuasa, aku yang megang uang. Ya sudah, aku traktir kalian beli martabak, yuk. Beneran? Gas. Terus aku juga minta baju sama kamu. Okay? Ya udah, cuma baju aja. Mobil aku beliin sayang. Aku udah lapar nih. Kamu rem cuma terus. Ya sudah Adit ya. Seru banget. Semoga aja gak nunggu. Baik. Kamu kan emang. Faiza. Loh, Dit. Kamu dari mana aja? Kamu yang kemana aja? Aku dari tadi nungguin. Loh, emang kamu dari tadi nunggu di mana? Aku nunggu di sana. Sampai aku ribut-ribut sama orang. Loh, ribut sama siapa? Adalah temen aku. Oh, ya, pantesan muka kamu bete. Emang kita mau kemana? Kita ngobrol di sana aja yuk. Mau di sana? Oh ya udah yuk. Coba pakai Rin, aku belikan kamu tuh seharga 500.000. Bagus sih, sampai coba. Coba pakai dulu. Ya aku nunggu. Wih, bagus enggak? Keren, kembaranku ya. Ya nomorku enggak aktif, Dit. Loh, kamu lagi sih. Sayang, kamu mau kemana? Tunggu dulu dong. Bentar, sayang apanya, Mbak? Ini pacar saya, Mbak. Enggak usah pegang-pegang. Loh, apa ini pacar saya? Ini pacar si Vina. Ini gimana sih? Apanya? Lapor. Vero, kamu gimana sih? Kamu jalan sama dua cewek kayak gini, maksudnya apa? Kamu gak usah menyudutkan aku, Zah. Kamu aja pacaran sama mantan pacarku nih. Loh, pacaran. Ini Adit temen aku dari SD, dia sama aku. Emang kamu gak tahu? Karena aku sudah bilang, aku pernah cerita kalau emang ada temanku yang namanya Adit. Ini siapa? Kamu gak pernah cerita loh ya sama dua perempuan ini. Ya aku pacarnya Vero, kamu tuh siapa? Pacar-pacar gimana sih kamu? Gak ngerti aku sama kamu. Tunggu, Faiza. Ini pacar kamu? Iya, dia pacar aku. 3 tahun aku sama dia. 3 tahun? Kamu gimana sih punya pacar kayak dia? Loh, emang kenapa, Dit? Kamu kenal sama ini? Gak kenal sih. Ya, seperti aku bilang tadi. Yang aku habis ribut. Oh, jadi kamu... sama mereka. Oh, loh. Terus, ini kamu pacaran sama ini dari kapan? Bentar deh. Kamu pacaran sama Vero udah 3 tahun. Ya kalau gak percaya kamu tanya aja sama Adit. Aku sering cerita sama Adit tentang Vero ini. Ya aku udah. Masih baru jalan 2 bulan kok. Udah cukup, Zah. Oh, pantes. Sudah 2 bulan ini kamu berubah ya. Ternyata kamu punya pacar baru. Kalau iya kenapa, hah? Oh, kurang apa aku ya sama kamu. 3 tahun aku sama kamu, nemenin kamu dari nol. Sekarang kamu sudah sukses, kamu malah kayak gini, hah? Bentar. Kamu terlalu sibuk. Kamu sibuknya dapet cewek, aku sibuk dapet mobil ya. Tapi apa kamu sekarang, hah? Mobilnya kamu mana? Aku aja gak dibelikan mobil sama kamu. Loh, emang kamu siapa? Harusnya kamu itu bersyukur ya punya cewek kayak aku. Bukannya malas enaknya kamu. Ya sudah, kalau memang sekarang deh. Kalian berdua ini apa-apa? Asih, dan buat kamu, Mbak Vera ini udah punya aku. Kamu tuh gak usah ngaku-ngaku deh. Oh gitu, Mbaknya mau sama pacar saya? Hah? Mau Mbaknya sama pacar saya, hah? Iya, aku gak mau lah kalau tahu sifat kamu tuh kayak gini gimana. Apalagi kamu sekarang udah punya pacar. Gak apa-apa, Mbak. Sekalian loh, perebut sama yang gatel ini harus kalau dipasangkan itu kan serasi, Mbak. Oh, maaf ya, Mbak. Saya bukan perebut, jadi tolong kalau ngomong dijaga kamu. Loh, kenapa? Kenapa kamu gak terima, ha? Ya gak terima lah. Kamu memalukan aku dengan pacar baru. Oh, kamu jangan diikut-ikut, Mbak. Kenapa? Kamu gak terima aku kayak gini. Terus aku diselingkuhin selama 2 bulan, emang aku terima, ha? Wajar seorang pria memilih wanita yang lebih mapan dibandingkan kamu. Kamu terlalu sibuk dengan urusan materimu, sibuk dengan pekerjaanmu kan. Sibuk. Aku bebas cari wanita lain selain kamu. Oh ya sudah, silakan. Kalau memang kamu sekarang sudah mau sama perempuan ini, silakan. Aku tidak sudah mau. Sudah, sayang. Kita. Heh, kamu itu kalau orang ngomong itu dengerin. Di matamu. Mulai tadi aku ngomong sama kamu, kamu cuma ngomong sama cewek ini. Heh, 3 tahun aku kenal sama kamu, baru kali ini kamu nyelingkuhin aku, ha? Cuman gara-gara perempuan ini? Tak, kamu ini di mana, ha? Udah mikir-mikir, ada mobil mau lewat, bikin malu aja kamu. Kamu ya, kalau memang kamu suka sama ini, kamu bilang baik-baik sama aku, putus baik-baik sama aku. Jangan seenaknya kayak gini. Mbak, udah
cukup ya, saya tuh di sini tuh bukan perebut. Jadi saya jelaskan, saya di sini tuh bukan perebut. Ya Veronya aja yang gatel sama saya. Dan satu lagi, kalau tahu Vero itu udah punya pacar kayak mbaknya, saya juga gak bakal mau lah. Emang saya dipikir ini apa? Dengar kan? Ini aja gak terima ya kalau tahu aku dia itu punya pacar, apalagi kamu punya pacar kayak gitu. Karin, sini. Vin. Ini Vin, cowok yang kamu bangga-banggain tadi. Lihat sikapnya seperti apa sekarang. Kamu nyesel kan? Iya. Aku minta maaf deh sama kamu ya tadi, bukan maksud aku buat ya buat buang sampah di muka kamu. Oh, sudah berani buang sampah ke muka temanku. Oh. Ya, kalau buang sampah itu ya enggak masalah sih. Tapi sekarang yang sampah bukan aku. Sosokan kaya, soalnya di manajer. Ternyata nyakitin wanita. Oh, jadi dari tadi kamu pura-pura kaya sama Adit, ha? Pura-pura kaya? Dia ngomong apa aja sama kamu? Ya, dia bilang ya orang kaya gitu, jadi manajer. Oh, jadi manajer. Aduh, sudah ya, kamu kalau ngomong itu lain kali ya ngomong apa adanya aja. Apalagi di depan cewek kamu kan, kamu mentang-mentang ada cewek baru kamu ngomong jadinya. Udah cukup, Zia. Mulai tadi kamu malu-maluin aku. Udah siap, Pak. Oh, udah siap ya? Iya, Pak. Ya udah. Tunggu bentar ya. Oh, baik, Pak. Saya tunggu di mobil aja ya, Pak. Baik. Di mobil. Terus sih, Pak. Oh ya, itu supir kamu kan? Itu supir aku. Oh, ya udah. Gimana, masih kurang jelas? Ya gini aja, aku minta maaf ke kalian semua. Aku salah. Dan aku gak tahu lagi aku harus gimana ini. Tapi kamu tetap kan sama aku, Zia? Aku tetap sama kamu, ya enggak lah. Ngapain juga, Fer? Masih banyak cowok di luar sana yang mau nerima aku apa adanya, bukan karena ada apanya. Oh ya, aku pulang dulu ya. Itu mobilku parkir di sana. Kalau memang kamu nanti ada keperluan, kamu gak apa-apa telepon aku. Tapi kalau masalah hubungan, ya sudah, kita berakhir sampai di sini aja ya. Jadi kamu pulang aku duluan ya. Ya. Bin, aku minta maaf ya sama kamu. Aku minta maaf ya. Minta maaf apa lagi? Iya, aku minta maaf karena aku tadi tuh udah salah sama kamu. Ya udahlah, aku maafin. Tapi aku cuma bilangin aja sama kamu. Sifat kamu tolong dirubah jadi cewek yang baik-baik. Iya, nanti batas sifat aku bakal dirubah kok. Ya udah, aku pamit. Bodi, kamu mau kemana? Ini tuh semua gara-gara kamu, ngerti? Ya aku minta maaf sayang. Sudah, kita pulang sayang. Yuk. Enggak ada pulang-pulang. Kamu tuh masih pantas ya bilang aku sayang. Dan mulai sekarang detik ini kita putus. Dan buat kamu, tolong ya kamu tuh gak usah permainin cewek di luar sana. Cukup aku yang kamu.